Halo Miners, ketemu lagi di channelnya Simuni. Makasih banyak yang udah sering mampir dan nengokin, juga untuk kasih support di kolom komentarnya channel. Oke, makasih untuk yang sebelumnya kita udah nyimak. Kita akan lanjutin juga untuk pembuatan rumah ya. Kemarin atapnya masih kurang bagus dan kurang bahan yang jelas sih untuk jungle tree. Itu saya harus cari sebagian mungkin di tempat yang terdekat ya. Inilah pulau yang terdekat, kita telusuri. Oke, langsung aja kita langsung nengok untuk pulaunya. Ini kita harus coba bikin tangga dulu untuk naik ke atas ya. Saya udah persiapan sedikit barang untuk bikin sesuatu di atas nanti. Crafting table udah pasti dibawa-bawa ya. Nah, oke. Mungkin dari sini kali ya. Saya akan naik. Moga di atas ada sesuatu yang berguna lah. Dan makasih untuk teman-teman yang sempat mampir dan teman satu player di dalam game ini. Makasih juga untuk supportnya ya. Dan pemilik channel, kalian gak usah ragu-ragu kalau mau saya untuk mampir, pasti nengok juga. Saya kasih informasi aja di komentar ya. Oke, kalau yang belum tahu, saya lagi mainin Minecraft untuk versi 1.16 ya, di modelnya PC Bedrock ya namanya. Oke, tapi nggak jauh beda kok sama untuk model dari handphonenya. Dan yang jelas sih kalian subscribe aja agar bisa tahu terus informasi di channel ini, dan tanda loncengnya dinyalakan. Sebentar, ini ngomong-ngomong saya kok jauh banget ya, nggak nemu jalan ke atasnya. Aduh, ini nyasar lagi. Game ini gampang-gampang susah ya sebenarnya. Untuk modal survival standar sih ya, mungkin teman-teman 2-3 kali main udah pasti langsung paham. Oke, ini coba saya ambil jalan kanan lah kali. Masalahnya ini udah jauh banget tinggi ini. Kenapa nggak nemu ujung? Nah, akhirnya kita nemu ujung. Eh, di mana ini? Waduh, ada tempat muja kayaknya. Wah, kacau bro. Salah bro, kita nyasar ini. Oke, kita lihat dulu keluar. Walah, bener. Harusnya udah nyampe dari atas dari tadi nih. Saya salah belok kayaknya. Tapi kebenarannya kita nemuin ini goa. Kita harus telusuri juga ada apa di sana. Dan yang pasti saya yakin tempat seperti ini bakal banyak monster. Aduh, gimana ini turunnya bro? Coba aku cek ini. Aduh, kalau lagi jalan gini kalian harus banyak bawa makanan ya. Jangan sampai pada saat nyasar kayak saya gini kehabisan makanan, celaka kita. Oke, kita pakai batu deh, kita bikin tangga ya. Karena ini susah, kalau turun ke bawah langsung ya almarhum lah pasti. Oke, itu lihat, aduh zombie di bawah udah pada nunggu, ampun. Gelap. Sebentar, belum nyampe. Aduh, nyesel juga bawa kabel stone-nya cuma sedikit lagi. Aduh, pas lagi butuh. Oke, kita udah keliling, nggak ada yang aneh. Ini tempat apa ya? Aduh, ini sekalinya nemu pas lagi belum siap, lagi tadi buat nyari kayu doang ini. Alah, ngeri deh, amanin dulu. Kali ada jalan, nggak bisa jalan pulang ke bawah, berarti naik lagi ke atas. Oke lah, semoga ini kita selamat bro, jangan sampai jatuh pokoknya. Ini di bawah udah pada nungguin itu teman-teman zombie. Oke, kita udah turun akhirnya, walaupun agak lama ya. Aduh, ini aduh paling males dipanahin pas lagi di atas itu. Aduh, tuh bayinya mati. Ini nih tuh yang bikin jengkel. Semoga gak nemu creeper lah di sini. Gak ada kali ya di dalam gua gini mah. Eh, tapi waktu di bawah air juga di Atlantis kemarin ya, di episode 4 ada sih creeper di mana-mana dia mah. Oke, semoga nemu harta karun. Tapi nggak ada persiapan. Aduh, ini kayaknya asal nemu jalan keluar dulu deh daripada konyol. Ini yakin deh aku mati nih. Lihat apa item. Aduh, bener kan si creeper. Gini bro cara ngehajarnya bro, pepet terus kalau satu. Tapi kalau ada tiga jangan harap.
Oke, ini armornya saya cacat, bro. Aduh. Oke lah kita. Kayaknya ini jalannya agak-agak buntu gitu. Ini ada bosnya gak sih? Harusnya ada bosnya ya. Tiap map itu kalau ada nemu tempat-tempat kayak gini. Ini siapa ini? Kayak gambar ini ya, Ratu Ular ya. Ada. Aneh-aneh aja. Kayaknya itu bisa deh dicongkel buat di rumah ya. Keren juga ya. Ah, tapi ngeri ada gambar bentuk itu. Ih, serem. Mana ini? Oh, itu kali harus turun. Aduh. Aduh, racun ini, bro. Kacau. Wah, nggak benar ini. Mana lagi musuhnya? Ih. Aduh. Silaka, bro. Gua mati di sini mah. Aduh, nggak bisa kekejar kayaknya itemnya. Aduh. Aduh, dilempar. Ampun. Hah? Oke. Sedih amat barangnya hilang. Aduh, ayo cepet lari. Kita harus kejar. Kalau nggak salah barang item hilang itu berapa menit ya? 5 menit ya? Ayo keburu keburu keburu. Moga masih hafal aku tadi di mana ya. Pokoknya dari perahu ke sana. Aduh, ini kenapa berat lagi tiba-tiba deh. Oke, kejar. Aduh, inventorinya itemku, aduh, hilang. Kacau, bro. Mana tadi? Eh, domba, sapi, kasih tahu di mana lubangnya tadi. Udah malam lagi. Wah. Ini kayaknya seru ini game ini kalau misalkan untuk ngabisin episode pertama dan keduanya ya ngeboss Ender Dragon. Keren lah pasti kayaknya. Aduh, mana lubang lubang. Nah, ini dia. Oke, sip. Beh, ngerinya. Lari. Lari. Mana ini ya? Waduh. Walah, lompatlah. Ih. Jangan angin kejauhan, ketinggian, bro. Oke, mana 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 mana. Waduh, salah ya? Ya bukan lagi. Wah, ini harus ditelusuri bener-bener. Ini nanti bawa perlengkapan dulu. Oh, itu dia. Wih, acak-acakan semua. Oke, moga nggak ada yang hilang. Ini batu bara kayaknya ada yang kebakar ke sana. Oh, bukan batu bara, Deng. Aduh, ah. Itu apa? Powder ya? Berarti dari monster yang kebakar kali. Zombie. Eh, si. Oh, powder sih dari si creeper ya berarti. Tadi yang creeper tadi. Oke, udah lengkap semua. Kita pakai armornya. Aduh, kacau. Nah, suara zombie lagi. Ada. Mana dia? Aduh, dia tiba-tiba datang gitu loh. Aduh, kacau. Ah, udah males Enderman deh. Ini calon koit aku, cok koit lagi mah. Aduh, kacau ini. Tuh, dia penyakitnya gitu, jago banget. Tadi udah kebakar tapi enggak ya, pas hilang lagi dia spawnnya langsung mati apinya. Ih, apalah, drop apalah, Ender Pearl. Ah, apa ini Dandelion? Oke, kita udah keliling, udah turun sampai ke bawah dan gak nemu. Tapi saya lihat di sini ada celah, ada 4 sisi tempat yang bisa kita telusuri. Hup. Aduh, kalau parkour kayaknya saya udah kalah terus ini. Oke, kita naik lagi. Nah, itu ada lubang besar, itu pasti jalannya. Moga ke tempat yang lebih baik lah, tempat rahasia minimal. Kalau nggak tempat keluar deh, sebelum aku bikin lubang ke tanah untuk cari tempat keluar. Ngeri, bro, agak serem juga. Wih,
ini tempatnya bagus sih, tapi kayaknya agak kurang seru deh, nggak ada hal yang unik. Tapi emang ini kayaknya tempatnya ini banget deh, apa sengaja banget kayak kayak kuil gitu. Oke deh, kita mengamankan diri dulu. Yang penting nggak mati dulu ini ya, udah di luar ah, mantap ini sip. Weh, apaan ini? Ih, ngeri bro. Wala ini apa medusa ya, hebat banget bener yang bikin, bener-bener jago dia, sengaja bikin pack ini lengkap. Wah kita gitu. Itu ada, nah moga helmnya lepas buat aku kemarikan. Hei helmmu, hei tengkorak, ada. Waduh busur ya, ya udahlah cabut dulu dah, naro-naro barang, aku harus persiapan. Kayaknya agak lama ini kita bikin rumah beresnya. Cabut. Oke deh, gak kerasa keliling-kelilingnya udah lebih dari 10 menit durasinya. Makasih banyak yang udah komentar dan tetap jaga silaturahminya. Yang pasti sih kalian jangan sampai lupa yang udah masuk sekolah ya, dan tetap subscribe dan like, dan tetap jaga kebersihan untuk keamanan kalian juga. Dadah, bye bye ma bro. See you in the next episode.